Ketua Penerangan Harian di Pulau Pinang, Ustaz Abdul Razif, disilakan untuk memberikan ucapan aluan. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yabdihillahu falamudillala wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'd. Makasih kepada pimpinan majlis yang berbahagia, al-fadil Ustaz Muhammad Fauzi bin Yusof, Pesuruh Jaya PAS Negeri Pulau Pinang, yang berbahagia Saudara Zulkifli bin Bakar, Pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Negeri Pulau Pinang, khususnya semua calon-calon PAS mewakili Perikatan Nasional, seluruh ahli jawatan kuasa PAS Negeri Pulau Pinang, seluruh kepimpinan PAS kawasan-kawasan, seluruh jentera PAS seluruh Negeri Pulau Pinang, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat berkumpul pada malam ini. Anjuran Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, kita meminta kepada seluruh ahli PAS Negeri Pulau Pinang untuk hadir pada malam ini, bertemu dengan calon-calon kita, untuk mengenal calon-calon kita mewakili Perikatan Nasional. InsyaAllah yang akan kita perkenalkan seorang-seorang. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan muslimin dan muslimat yang belum lagi kenal siapakah calon-calon kita. Mungkin ada yang sudah kenal, dan insyaAllah malam ini kita akan kenal dengan lebih detail. Dan dalam masa yang sama, insyaAllah susunan program kita pada malam ini akan disampaikan ucapan daripada Pesuruh Jaya PAS sendiri kepada kita semua untuk menggerakkan seluruh jentera kita di Negeri Pulau Pinang, terutamanya di parlimen yang kita akan bertanding nanti insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ini juga kita jemput khas mewakili para ulama yang menjadi benteng kepada kekuatan jamaah kita, yang kita jemput khas Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Sabri bin Arsyad untuk memberi taujihat kepada kita, untuk memberi tausiah kepada kita supaya kita bergerak mengikut apa yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh jamaah bagi memungkinkan kemenangan kita dalam PRU yang ke-15, khususnya parlimen yang diwakili oleh PAS, Parlimen Kepala Batas. Mana orang Kepala Batas tak menyipa pun. Seterusnya Parlimen Permatang Pau. Dan insya Allah kita akan membuat satu kejutan di Parlimen Bukit Mertajam insya Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mewakili seluruh jentera khususnya Penerangan PAS Negeri Pulau Pinang, kita telah mengatur semua gerak kerja di setiap peringkat bagi memastikan semua jentera kita mengikut arahan-arahan yang telah ditetapkan. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan, ikut adab berjamaah sebagai sebuah ahli jamaah Islam, sebagai ahli gerakan Islam, kita ada adab dalam menggerakkan jentera kita, terutamanya kita berdepan dengan ahli dan masyarakat di luar sana insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sebagai mukaddimah untuk penerangan memaklum kepada tuan-tuan, tujuan kita mengadakan majlis pada malam ini untuk memperkenalkan dengan lebih dekat seluruh calon-calon yang mewakili PAS melalui wadah Perikatan Nasional. Aku qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Terima kasih Ustaz Abdul Razif di atas ucapan aluan sebentar tadi yang cukup bersemangat, cukup bermaklumat, cukup bermesej.
supaya jentera semua peringkat faham, kena teruskan, kena giatkan usaha untuk kita memenangkan calon-calon kita. Jadi pada malam ini kita jemput khas ulama kita, Tuan Guru Ustaz Supri bin Asyad, untuk bersama-sama kita memberikan taujihat, memberikan motivasi untuk kita pada malam ini. Dengan segala hormatnya, saya persilakan Tuan Guru Ustaz Supri bin Haji Asyad untuk meneruskan acara. Persilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjemput hadirin hadirat sekalian untuk bangun bagi kita berselawat dan salam beramai-ramai. Pastikan dengan nada suara yang paling bergemuruh. Insya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi Sallam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Takbir Sila duduk Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din Salatan Wasalaman Daimaini mutalazimaini ala nabiyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du Yang berbahagia lagi dikasihi saudara pimpinan majlis Yang berbahagia al-fadil Ustaz Razif Yang diraikan Pesuruh Jaya PAS Negeri Berpinang Al-fadil Ustaz Fauzi Yusof Timbalannya Saudara Bukhari Yang berbahagia Kekanda Tuan Haji Omar Hassan Selaku yang dipotong pas Kawasan Permata Pau Yang berbahagia Yang berhormat Ustaz Yusni Mahpil Yang berbahagia Lagi diraikan Al-Fadhil Ustaz Fawaz Makjan yang berbahagia Dr. Mestura Saudara Steven Sof Kepimpinan PAS
Pulau Pinang, kawasan-kawasan, cawangan-cawangan, ketua-ketua dewan, dewan muslimat, dewan pemuda, dan barisan kepimpinan Perikatan Nasional yang berada dalam majlis kita pada malam ini, seterusnya kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, rahimakumullah. Sebentar tadi kita telah sama-sama mengalunkan ungkapan salawat serta salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada semenjak kecil-kecil dan kanak-kanak dahulu, kita imbas kembali, kita semua berulang-ulang kali berselawat dan salam ke atas Nabi sehinggalah pada malam ini. Cumanya kadang-kadang kita tidak tahu siapakah yang menyuruh kita berselawat. Menjawab persoalan tersebut, yang suruh kita selawat ialah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di mana di dalam kitab suci Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahu al-'azim. Saya nak minta malam ni tuan-tuan perempuan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik serta anak-anak muda kita ingat ayat tadi ialah ayat yang ke-56. Jangan lupalah. Surah Al-Ahzab sebagai dalil daripada Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa taala memerintah kita yang beriman ini untuk berselawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkat selawat dan salam kita sebentar tadi, insya Allah. Surah tadi nama surah apa? Al-Ahzab. Bagi orang yang faham bahasa Arab, perkataan Al-Ahzab ialah kalimah yang menunjukkan jamak. Yakni kalau dalam bahasa Inggerisnya dia panggil plural, singular dia hizbun, mufrad ataupun singular dia apa dia? Hizbun. Hizbun makna parti. Hizbun makna apa? Parti. Ahzab jamak dia parti-parti. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran semenjak lebih pada 1400 tahun yang lalu, menamakan salah satu daripada 114 surah yang ada dalam Quran, salah satunya nama surah apa tadi? Surah Al-Ahzab, surah berkenaan dengan parti-parti. Kalau orang Islam dia dengar tentang parti-parti, dia tak terkejut, sebab mereka telah diberikan ilmu tentang parti-parti di dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kenapa Allah sebut parti-parti? Sebab banyak. Sebab banyak. Banyak parti. Macam mana? Sebab apa? Sebab banyak parti. Jadi parti di Malaysia ni saja, kalau kita tengok daripada sebesar-besar parti sehingga ke sekecil-kecil parti, di Malaysia saja ada lebih kurang 40 parti. Berapa parti? 40 parti. Masya Allah. Jadi malam ni saya nak sebut parti-parti di beberapa buah negara di dunia.
supaya orang-orang PAS dan orang-orang Perikatan Nasional yang nak berdepan dengan pilihan raya umum pada kali ini mengetahui bahawa di persada dunia ini ada banyak parti-parti. Okay. Mula kita pergi dekat Amerika. Banyak parti-parti di Amerika. Di antara parti-parti di Amerika yang terbesar dan terkenal, yang pertama ialah Parti Demokrat. Parti Demokrat. Yang kedua, Parti Republikan. Parti Republikan. Yang ketiga, Parti Liberal. Dan yang keempat, Parti Hijau, yakni Green Party. Di Amerika pun ada Parti Hijau. Di Malaysia ada Parti Hijau. Hak di Malaysia Parti Hijau juga, tapi nama dia Parti Islam Malaysia. Di Amerika Green Party, Parti Hijau, yang memperjuangkan keharmonian. Dan yang kelima, Parti Konservatif. Banyak tak parti? Di Amerika parti banyak. Parti-parti besar, lima yang saya sebut tadi. Lepas tu kita pindah pula mai ke Britain, supaya kita dapat maklumat. Kita ada knowledge. Orang putih kata knowledge is power. Jadi moga-moga tuan-tuan yang bakal menjadi petugas-petugas, penggerak-penggerak, para amilin, pekerja-pekerja parti yang akan terus bekerja sehingga mencapai kemenangan nanti, insya Allah ada maklumat, ada knowledge. Di Britain, parti yang pertama Parti Konservatif, yang kedua Parti Boroh, yang ketiga Demokrat Liberal, yang keempat Parti Kebangsaan Scotland, dan yang kelima Parti Hijau. Di Britain pun ada parti Parti Hijau juga. Masya Allah. Ustaz Sobri ini nak ceramah apa malam ini? Tak apa, kita pergi pelan-pelan, insya Allah. Kita balik mai ke negara jiran, iaitulah negara Singapura. Singapura, parti yang terbesar, PAP. Parti apa di Singapura? PAP, People Action Party. Yang kedua, WPS. WPS, Workers Party Singapore. Dan yang ketiga, PSP. Parti PSP, Progress Singapore Party. Banyak lagi parti. Banyak lagi parti-parti. Al-Ahzab, parti-parti. Di India, tak lagi pun kita balik mereka Malaysia. Di India, parti yang terkenal, BJP. Bharatiya Janata Party. Parti apa? Bharatiya Janata Party. Parti yang kedua, Parti Kongres Kebangsaan India. Dan yang ketiganya, Perikatan Progresif. Dan parti yang keempat, Parti Shiva Sena. Empat buah negara. Balik main ke mana? Balik main ke Malaysia. Balik main Malaysia. Parti yang ada, Parti UMNO, MIC dan MCA. Ketiga-tiga parti ini bergabung di bawah parti induk yang bernama PN, Barisan Nasional. Yang keempat, Parti PAS, Parti Islam Malaysia. Yang kelima, Parti Bersatu. Dan yang keenam, Parti SAPP, Sabah Progressive Party.
PAS Bersatu dan SPPP bergabung di bawah Perikatan Parti yang ketujuh, Parti DAP, Democratic Action Party, dan Parti PKR, dan Parti Mazhabu Batiba, Parti Ahmadiyya, dan UPKD, United Progressive Party. Jadi mereka bergabung di bawah Pakatan Harapan. Kita di bawah Perikatan Nasional. Jadi itu saja yang saya nak bagi tahu, bahawa di dunia ni ada banyak parti-parti, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyentuh tentang parti-parti Surah Al-Ahzab. Kita nak mengundi berapa hari bulan? 19 hari bulan November. Hari ini berapa bulan? 5 hari bulan. 19 tolak 5 tinggal berapa hari ini? Tinggal 14 hari, yakni 2 minggu sahaja lagi. Pada malam ini, alhamdulillah, calon-calon daripada PAS akan diperkenalkan seorang demi seorang kepada yang hadir pada malam ini. Jadi bermula pada malam ini, kita akan lebih mengenali secara dekat, dan kita rasa amat gembira dan seronok kerana saudara Steven kita juga bersama-sama dengan parti kita daripada himpunan penyokong PAS. Kita mengalu-alukan kedatangan saudara Steven. Saudara Steven dijemput berdiri. Okey, terima kasih saudara Steven. Itulah calon daripada mewakili Parti Islam Malaysia PAS, daripada himpunan penyokong-penyokong PAS yang akan bertarung di medan di Bukit Mertajam. Dia akan berdepan dengan calon DAP dan calon-calon yang lain. Apapun, sebagai sebuah parti yang mendukung Perikatan Nasional, menjadi kewajipan kepada kita semua untuk bekerja secara berjamaah untuk memastikan kemenangan calon-calon yang kita hantar, insya Allah. Maka kepada seluruh ahli-ahli PAS yang hadir pada malam ini, kecil, besar, tua, muda, bekerjalah bersungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan hati kita. Ingatlah pesanan Al-Fadhil Ustaz Razif sebentar tadi, jaga akhlak kita. Karena orang-orang yang berada di dalam jamaah PAS ini, semenjak awal penubuhan dan penglibatan kita semua dalam Parti Islam Malaysia, kita telah dididik, kita telah ditarbiah, kita telah dicana dan telah diasuh oleh semua peringkat kepimpinan supaya kita berakhlak dengan akhlak-akhlak Islam, sesuai dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja, sesungguhnya aku ini, kata Nabi, diutuskan adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka tuan-tuan, terutamanya remaja-remaja dan pemuda-pemuda, para amilin dan para petugas, sudah pasti akan berdepan dengan semua peringkat masyarakat. Maka semasa kita menjalankan tugas untuk berkempen, menyeru dan mengajak orang lain memberi sokongan kepada parti yang kita pilih, bekerjalah dengan penuh
keikhlasan dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Pentingnya akhlak. Saya mengambil masa lebih kurang 10 minit lagi saya nak berhenti insya-Allah. Pernah berlaku, sempat saya baca dalam sebuah buku kecil yang ditulis oleh almarhum Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Menulis tentang kisah seorang Jerman. Orang Jerman dulu orang etis. Dia tidak mengenal Islam. Dia tidak menganut apa-apa agama sekalipun. Tetapi orang Jerman ini seorang yang rajin membaca dan rajin buat kajian. Dia baca tentang berbagai-bagai aliran-aliran dan ideologi-ideologi agama dan termasuk juga ideologi-ideologi penciptaan manusia. Akhirnya orang Jerman ini terpikat dan terpengaruh dengan Islam. Karena dia mengkaji syakhsiah ataupun kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia tertarik untuk menerima Islam. Akhirnya Jerman ini tertarik untuk menerima dan menganut Islam. Dia mengenal Islam melalui kajian dan research yang dia buat. Dia kaji tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kaji tentang kepribadian dan akhlak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dia baca tentang tentera-tentera Islam yang ditarbiyah dan dilatih oleh Nabi Muhammad SAW. Mempunyai akhlak, mempunyai disiplin yang begitu tinggi. Akhirnya dibuat keputusan untuk menganut Islam. Setelah Jerman ini buat keputusan untuk menganut Islam, negara Islam yang pertama yang dia nak kunjungi ialah dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah, ke mana? Ke Saudi Arabia. Apabila dia sampai ke Saudi Arabia, dia duk bayang orang-orang Islam berakhlak seperti mana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dia baca. Dia sampai-sampai di sana dia terkejut besar. Sebab dia dapati ada sebahagian orang-orang Arab perangainya yang agak kurang memuaskan. Sehingga dia jadi peras. Hampir-hampir dia akan kembali untuk meninggalkan Islam. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan akidah dan imannya. Sehingga Jerman ini mengeluarkan satu kata-kata. Kata-kata yang seharusnya kita sebagai umat akhir zaman ini mengambil contoh. Dia kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'arrafal Islam qabla an a'rifal muslimin. Bagi mereka yang faham bahasa Arab, saya tak terjemah pun difaham dah. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi 'arrafal Islam qabla an a'rifal muslimin. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan aku dengan Islam terlebih dahulu sebelum aku mengenali pribadi orang-orang Islam. Daripada ucapan Jerman ini menunjukkan kepada kita kepentingan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, karena ianya bisa dan mampu untuk menarik orang lain menerima kita dan menerima perjuangan kita yang suci ini insya-Allah. Maka di antara akhlak-akhlak pejuang-pejuang, di antara akhlak-akhlak petugas-petugas, di antara akhlak-akhlak para amilin, pekerja-pekerja Islam yang akan turun di tengah-tengah masyarakat untuk bertemu dengan semua pengundi yang layak mengundi pada kali ini, daripada yang seawal usia 18 tahun sehinggalah yang lanjut usia 80, 90, 100 tahun yang mungkin ada, tunjuklah akhlak yang mulia. Sama ada kita berdepan dengan orang yang bukan menyokong kita, sama ada kita berdepan dengan orang-orang Pakatan Harapan, ataupun kita berdepan dengan GTA, sama ada kita berdepan dengan parti-parti lain, kita yang memakai baju ataupun vest yang bertulis
Perikatan Nasional, tunjuklah akhlak sifat yang mulia insya Allah. Moga-moga dengan cara itu masyarakat dan rakyat dalam negara ini akan membuat keputusan yang mengejutkan, sehingga tidak ada jalan lain, tidak ada pertubuhan lain, tidak ada parti lain yang mereka akan pilih, yang mereka akan undi, yang akan mereka pangkah, melainkan Perikatan Nasional. Takbir. Sidang muslimin, saudara-saudara, tuan-tuan, perempuan dan adik-adikku, remaja-remaja Islam, untuk mengakhiri ucapan ini, saya ingin berpesan dengan pesanan Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah فَأَمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَ الطَّائِفَةَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَذُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman sekalian, Allah seru kita, Allah panggil kita, orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan, orang beriman remaja, orang beriman dewasa. Asalkan orang beriman, Allah seru, Allah panggil kita dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menyeru kita dengan panggilan dan seruan hormat, wahai orang-orang yang beriman, Allah merangkaikan ayat itu dengan satu perintah. Apakah perintah Allah? Kunu ansarullah, jadikanlah diri anda semua sebagai pembantu-pembantu dan penolong-penolong untuk menegakkan agama Allah. Ingat wahai saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita supaya kita jadi apa? Ansarullah. Saya mengharapkan dan saya berpesan kepada diri saya terlebih dahulu dan kepada sekalian para petugas, sekalian para penyokong yang berada di dalam PAS, yang berada dalam Perikatan Nasional, jadikan diri anda sekalian sebagai pembantu-pembantu, penolong-penolong, petugas-petugas untuk memenangkan perjuangan kita, sehingga insya Allah Islam yang murni yang akan membawa kebahagiaan kepada semua lapisan masyarakat, semua bangsa dan penganut-penganut agama yang ada dalam negara ini akan menjadi pemerintah dan akan menguasai kuasa politik dalam negara, yang dengan itu insya Allah kemakmuran dan kestabilan akan dapat kita terjemahkan secara praktikal setelah mencapai kemenangan tanggal 19 November akan datang insya Allah. Takbir, takbir, takbir. Walillahilhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsira pada Tuan Guru Ustaz Subri bin Asyad di atas taujihat dan memberikan nasihat kepada kita pada malam ini, memberikan semangat. Moga-moga dengan perkara yang disebutkan oleh Ustaz Subri tadi memberikan semangat, kepahaman, keyakinan, kekuatan kepada kita para petugas Ansarullah. InsyaAllah. Tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dihormati sekalian, disebutkan tadi banyak-banyak parti di seluruh dunia. Jadi kita kena pilih parti yang betul lah. Dan kita bila kita pilih parti yang betul, kita kena fahamkan para pengundi untuk pilih parti yang betul. Dan disebutkan tadi juga, kita kena menjadi Ansarullah. Jadi macam mana kita nak menjadi Ansarullah ni? Kita hadir ke
pada program-program yang dianjurkan sepanjang kempen pilihan raya ini. Kita membantu kempen, kita bersama dengan para calon dan sebagainya. Dan malam ini juga sebagai satu syiar kita, kita mai juga walaupun keletihan tadi hari penamaan calon pagi tadi semua yang terlibat. Dan malam ini kita nak minta Ansarullah pertolongan lagi sekali. Boleh tak boleh? Pertolongan dia apa? Apa pertolongan dia? Kita nak lawan orang besar ni kan. Macam biasalah. Dengan itu saya melancarkan derma jihad kita pada malam ini untuk kempen memenangkan calon-calon kita. Takbir! Minta para petugas untuk turun segenap pelusuk markah kita ni. Ramai lagi ramai lagi yang di depan, yang di belakang, yang dalam gelap, yang nampak, yang tak nampak. InsyaAllah hulurkan sumbangan derma jihad kita. InsyaAllah ini merupakan satu amal soleh kita yang kita tak nampak. Walaupun kita celik mata, kita boleh lihat sekeliling, kita tak nampak hasil dia. Tapi kemudian hari bila kita pejam mata, kita tak boleh celik mata dah, kita akan nampak hasil dia insyaAllah. Atas pentas sekali, atas pentas ni lagi banyak insyaAllah. Ustaz Isti kata nak bagi muat warna ungu dia lah insyaAllah. Mai, atas pentas pun jangan jangan ditinggalkan. Semua Ansarullah, Ustaz Sufri dah sebut tadi, kita kena jadi Ansarullah untuk membantu kemenangan jemaah kita insyaAllah. Petugas teruskan untuk mengutip daripada Ansarullah kita pada malam ini. Jadi sambil-sambil para petugas mengutip, jadi kita ada acara terusnya, acara pengenalan calon. Jadi untuk acara pengenalan calon ni saya akan serahkan kepada special MC. Dengan itu saya menjemput saudara Hishamuddin Kamarudin untuk mengadakan acara. Dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis saudara Hafiz Kasim. Dan insyaAllah pada malam ini saya akan umumkan calon-calon yang bertanding. Di belakangnya ialah PAS, tetapi kita bertanding atas tiket Perikatan Nasional. Dan kita ada 3 calon yang akan diperkenalkan pada malam ini, iaitu daripada P041 Kuala Batas, P044 Permatan Pau, dan P045 Parlimen Bukit Mertajam. Jadi untuk pertama, calon pertama, kita akan perkenalkan calon P044 Permatan Pau. Calon yang bertanding di kursi panas Permata Pau ini merupakan ayah kepada 11 orang anak dan berusia 39 tahun. Beliau merupakan lepasan pelajar Universiti Al-Azhar Mesir, pernah menjawat jawatan sebagai pegawai eksekutif Zakat Pulau Pinang serta merupakan CEO Yayasan Darul Hadis Al-Filfilaniyah. Beliau juga merupakan seorang pendakwah terkenal serta aktif mengajar di seluruh negara. Beliau juga bergiat aktif dalam bidang politik dan kini menyandang jawatan sebagai Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang serta Ketua Pemuda Perikatan Nasional Pulau Pinang. Beliau yang dimaksudkan yang akan bertanding bersama-sama Nurul Izzah di Parlimen P044 Permata Pau ialah Al-Fadil Ustaz Muhammad Fawaz Majan. Dipersilakan. P045 kita
yaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz untuk menyampaikan sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Urusi majlis kita pada malam ini, khususnya yang dihormati Fadhil Surajaya PAS Negeri Pulau Pinang, Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Yusof, Pengurusi Bersatu Negeri Pulau Pinang, Saudara Zulkifli bin Bakar, Timbalan Surajaya PAS Negeri Pulau Pinang, Fadhil Saudara Bukhari, Saudara Nur Azman, dan juga Al-Fadhil yang menghormat Ustaz Muhammad Yusni bin Makpiah, seluruh di jatuh kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, yang dihormati Fadhil Ayahanda Tuan Haji Omar bin Hassan selaku yang Ketua PAS Kawasan Permata Empau, seterusnya barisan calon-calon yang hadir pada malam ini, seterusnya seluruh jentera PAS di semua peringkat di Negeri Pulau Pinang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ini Allah Ta'ala himpunkan kita semua untuk berada di dalam satu majlis yang mana mudah-mudahan menjadi pemangkin semangat kepada kita untuk melaksanakan gerak kerja dalam tempoh masa lebih kurang 2 minggu lagi insya-Allah. Seperti yang sedia maklum, kita sekarang berada dalam suasana yang sangat kritikal, suasana yang sangat memuncak, dan suasana ini sebenarnya memerlukan tenaga, masa, wang ringgit, ataupun boleh kita simpulkan kita sekarang memerlukan sebuah pengorbanan yang besar daripada seluruh jentera di Negeri Pulau Pinang ini. Apatah lagi kita di peringkat PAS Negeri Pulau Pinang hanya bertanding 3 kerusi parlimen sahaja, yang mana tenaga yang diperlukan sangat-sangat besar, dan ini semua memerlukan tenaga daripada sahabat-sahabat sekalian, masa daripada sahabat-sahabat sekalian, bagi kita memenangkan 3 kerusi parlimen yang kita bertanding di Negeri Pulau Pinang ini. Jadi harapan saya secara peribadi, sahabat-sahabat yang ada pada malam ini, seluruh jentera PAS Negeri Pulau Pinang, saya sangat-sangat mengharapkan agar kita semua menjadi pendukung, sama-sama bekerja, sama-sama bergerak, sama-sama melaksanakan tugas daripada malam ini sampailah kepada hari mengundi. Paling tidak supaya kita semua mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak dapat 3, dapat 2. Tak dapat 2, dapat 1. Dan inilah harapan kita, dan saya secara peribadi sangat-sangat berhajat kepada tenaga sahabat-sahabat semua. Kalau boleh berilah, kalau tak mampu nak berikan secara fizikal, sahabat-sahabat boleh gunakan media massa, media sosial, untuk menyebar luaskan segala maklumat yang disediakan di peringkat PAS itu sendiri. Dan mudah-mudahan usaha yang kita laksanakan ini akan diberikan kesempatan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Kita mah tak mampu nak bercakap lebih panjang kerana saya mempunyai urusan yang lain lagi, dan insya-Allah ada rezeki kita akan jumpa lagi insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah Taala beri kepada kita kemenangan di Pulau Pinang ini insya-Allah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berangkat sikit. Perikatan. Perikatan. Takbir. Allah. Takbir jangan tinggal. Baik, seterusnya calon P041 Kepala Batas. Beliau berasal dari Permatan Tinggi C, Kepala Batas, dan merupakan anak jati Kepala Batas. Wanita berhati wajar yang berusia 33 tahun ini pernah menjadi pensyarah di UiTM dan juga merupakan mantan guru besar serta timbalan mudirah di salah sebuah pusat pengajian tahfiz sains di Kepala Batas. Beliau merupakan pelajar lepasan di Universiti Al-Azhar Mesir serta berjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana dan PhD di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Beliau juga bergiat aktif dalam bidang politik dan menjawat pelbagai jawatan penting di peringkat negeri dan nasional. Antara jawatan penting yang disandang adalah AJK Lajnah Penerangan PAS Pusat, Ketua Pengarah Amirah Malaysia, Pengarah Institut Latihan PAS Jabatan Pilihan Raya Dewan Muslimat PAS Negeri Pulau Pinang, dan Ketua Penerangan Wanita Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, Majlis dengan sukacitanya memperkenalkan calon P041 Parlimen Kepala Batas. Dipersilakan Dr. Siti Mastura Muhammad. Perikatan.
tema, okey? Mana kepala batas ni? Kepala batas? Ya. Baik, baik. Dipersilakan Dr. Mastura Muhammad. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang membolak-balikkan hati kami. Tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan ketaatan padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hak ni lama dengar. Lama tak bertemu. Saya beramal-amal. Yang dihormati, disegani Tuan Hafiz Kasim selaku pengerusi majlis. Yang dihormati Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang, Ustaz Fauzi, Tuan Zulkifli Bakar selaku Ketua Bersatu dan juga Timbalan Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang, Al-Fadhil Ustaz Sobri yang sudi bersama dengan kita pada malam ini, seluruh ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan PAS Negeri Pulau Pinang, Ustazah Maziah mewakili Dewan Besar PAS Negeri Pulau Pinang, pemuda, Dewan Ulama, tak dilupakan juga kepada YB walaupun dalam keadaan sibuk masih lagi dalam fasa sidang DUN, tapi Alhamdulillah sudi bersama dengan kita. Seterusnya para alim ulama, asatizah, ibunda, ayahanda, kekanda, sahabat-sahabat yang dihormati, dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kesyukuran kepada Allah Taala kita dapat bertemu pada malam ini. Dan saya bersyukur sangat pada malam ini, saya lihat walaupun dalam usia 33 tahun ini saya membesar di sini. Saya masih ingat daripada saya darjah 1 hingga saya darjah 6. Di sinilah tempat saya ditarbiah. Saya ingat lagi jombori, ngisap, program-program tarbiah masa tu kita ada surau dekat hujung tu. Di sinilah saya bermula. Saya ingat lagi di antara orang yang melaksanakan program tersebut adalah salah seorangnya adalah Mak Teh Maria. Adakah Mak Teh malam ni? Tak mai. Dan Alhamdulillah saya tengok pada malam ini ada dalam kalangan guru-guru saya, guru sekolah rendah, guru sekolah menengah, guru mengaji saya. Hatta saya tengok kat belakang tu juru nikah saya pun ada. Terima kasih tak Sudimai. Seterusnya orang kampung, semua sahabat-sahabat yang sudi memberi sokongan, dokongan kepada semua calon-calon yang telah diberikan amanah oleh pucuk kepimpinan. Alhamdulillah saya tak mahu mengambil masa yang panjang pada malam ini. Yang pertama, jutaan-jutaan terima kasih kepada semua sudi untuk memberi 1001 sokongan, dokongan, tindakan untuk kemenangan bagi calon-calon Perikatan Nasional. Yang kedua, jutaan-jutaan terima kasih kerana sudi menginfakkan tenaga, masa, wang ringgit, hatta penat lelah anda dalam tempoh 2 minggu ini untuk kemenangan calon-calon Perikatan Nasional. Dan insya-Allah kita mengharapkan nusrah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional, dan kita nak supaya calon-calon yang telah dipilih ini, yang telah dipertanggungjawab ini, bersih. Bersih daripada akhlak-akhlak yang tidak baik, bersih daripada perbuatan rasuah yang menzalimi rakyat, yang menzalimi orang sekeliling kita. Yang paling penting, hasil daripada kepimpinan yang bersih ini mewujudkan kestabilan negara, negeri yang sangat-sangat kita cintai. Jadi insyaAllah kita nak supaya kerajaan negeri Pulau Pinang stabil, kerajaan negeri Pulau Pinang ditakbir oleh orang-orang yang berintegriti. Yang paling utama adalah untuk kestabilan rakyat. Justeru saya menyeru dan mengajak terutama anak-anak muda yang merupakan satu landscape yang boleh membawa perubahan, power changer. Kita nak buka, kita nak buka ruang, kita nak tunjukkan bahawa sebenarnya inilah kekuatan anak muda. Jadi insyaAllah, tagline kepala batas, ya.
Kepala batas? Kita punya. Kepala batas? Kita punya. Kita punya. InsyaAllah kita punya bukan setakat untuk kesejahteraan di dunia, tapi insyaAllah kesejahteraan di hari akhirat insyaAllah. Wallahu'alam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon P041 Kepala Batas, Dr. Mastura Muhammad. Seterusnya, orang BM standby, orang BM. Seterusnya, calon P045 Bukit Mertajam. Calon yang mewakili Dewan Himpunan Pendokong PAS Negeri Pulau Pinang ini berusia 41 tahun dan berlatar belakangkan pengurusan perniagaan. Beliau merupakan seorang usahawan berjaya dan mempunyai perniagaan di Pulau Pinang. Beliau bergerak aktif sebagai aktivis kebajikan masyarakat dan merupakan mantan AJK Dewan Himpunan Pendokong PAS Pusat serta Timbalan Pengerusi Dewan Himpunan Pendokong PAS Negeri Pulau Pinang. Dengan itu, majlis berbesar hati memperkenalkan calon Parlimen P045 Bukit Mertajam. Dipersilakan Saudara Stephen Koh Tin Yu. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. Salam sejahtera kepada Persekutuan PAS Negeri Pulau Pinang, Ustaz Muhammad Fauzi Yusof, seluruh kepimpinan dan sub PAS dan Bersatu Negeri Pulau Pinang, calon-calon Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Saya Stephen Koh ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada PAS Negeri Pulau Pinang, PAS Pusat, DHPP Pusat kerana memberikan kepercayaan kepada saya untuk menggalas amanah ini. Walaupun bertanding di kubu kuat lawan, saya tidak gentar. Saya akan berjuang berhabis-habisan bersama jentera yang ada tanpa memberikan laluan yang mudah. Ini janji saya. Sekian, terima kasih. Atas pengenalan sebentar tadi, dan dengan ini berakhirlah sudah saya punya tugas yang sementara ini, dunia tak kekal, okey. Jadi saya serahkan kembali kepada Saudara Hafiz Kasim untuk mengambil alih tugasan sebagai MC. Dipersilakan. Okay, terima kasih Saudara Syamuddin di atas peslot yang kita sediakan khas untuk pengumuman calon. Jadi tahniah kepada calon-calon yang terpilih, dan kita telah pun kenal calon kita di Matang Pau, Ustaz Fawaz, di Pulau Batas, Dr. Siti Mastura, dan di Bukit Mertajam, Mr. Stephen. Tahniah, dan insyaAllah para Ansarullah kena tolong mereka semua, kena bagi fight, kena bantu, walau macam mana pun insyaAllah kita kena bersaing dengan sebaik mungkin. Boleh tak boleh? InsyaAllah. Jadi untuk menambahkan semangat kita pada malam ini, kita akan teruskan acara. Kita nak bagi, nak jemput yang pernah jadi YB untuk bagi guideline, bagi ucapan motivasi kepada bakal-bakal YB kita. InsyaAllah kita akan lahirkan paling kurang satu YB di Pulau Pinang. Boleh tak boleh? Dengan itu majlis menjemput YB kita, Ustaz Isri Makpiah, untuk meneruskan acara ucapan kita pada malam ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perikatan Nasional. Alhamdulillahilladzi akramana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala katsirin minal umam wa ja'alana khayra ummatin ukhrijat linnas. Syahada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis Dara Hafiz Kasim yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fauzi bin Yusuf selaku Putrajaya Badan Pengampas Negeri Pulau Pinang. Yang berbahagia Ayahanda Tuan Guru Ustaz Haji Subri bin Arsyad yang telah memberi taujihat dan juga motivasi kepada kita. Ayahanda Tuan Guru Ustaz Haji Subri Arsyad antara 16 pengkuliah ataupun penceramah yang telah diserahitankan oleh Majlis Agama Islam Pulau Pinang, termasuk yang sedang berucap ini pun. Yang berbahagia Timbalan Suruhjaya 1 Tuan Haji Bukhari juga merupakan tim, merupakan yang diputar pas kawasan kepala batas Parlimen 041 yang kita bertanding. Yang berbahagia Saudara Tuan Muazman bin Ishaq Timbalan Suruhjaya 2 juga YDP pas kawasan Bukit Mertajam P045, kawasan yang kita juga bertanding. Yang dihormati Saudara Tuan Syosha Badan Pengampas Negeri Tuan Izuri, Ayahanda yang terlepas kawasan Permata Empau P044 yang kita juga bertanding. Seluruh pimpinan PAS peringkat negeri tak dilupakan kepada sahabat kita Tuan Zulkifli Bakar, pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan dewan-dewan, dewan pemuda, dewan ulama, dewan muslimat, seluruh pimpinan perikatan nasional peringkat negeri, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini dalam keadaan cuaca yang sangat baik, Allah izinkan untuk kita jadikan satu program untuk kita perkenalkan calon-calon PAS yang mewakili negeri Pulau Pinang, mewakili Perikatan Nasional Negeri Pulau Pinang. Setelah tengah hari tadi telah diumumkan secara rasmi calon-calon yang akan bertanding mewakili Perikatan Nasional. Di Pulau Pinang kita ada 13 kerusi parlimen. Daripada 13 kerusi parlimen Perikatan Nasional, rakan-rakan kita daripada Parti Bersatu bertanding 5 kerusi. Rakan kita daripada Parti Gerakan Rakyat Malaysia bertanding 5 kerusi. Dan PAS di Pulau Pinang kita bertanding 3 kerusi. Sebagaimana yang telah diumumkan tadi, PAS mewakili Perikatan Nasional kita bertanding di P041 Kepala Batas. Calon yang kita ketengahkan adalah calon daripada Dewan Muslimat, calon muda berusia 33 tahun. Manakala calon PAS di P044 Permata Empau mewakili Dewan Pemuda PAS Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz yang berusia 39 tahun. Dan calon kita di P045 Bukit Mertajam mewakili Dewan Himpunan Pendukung PAS Saudara Stephen Koh yang berusia 41 tahun. Kita hantar semua tokoh-tokoh muda insyaAllah yang akan menggegarkan parlimen insyaAllah. Ini mesej yang jelas daripada PAS Negeri Pulau Pinang. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah disebut oleh Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Haji Sobri Arsyad, mengambil daripada ayat yang dipetik daripada Suratul Ahzab
surah yang dinamakan oleh Allah dalam Al-Quran, daripada 114 surah. Kita kena ingat di sana ada surah yang dinamakan dengan Ahzab, parti-parti. Dan untuk daerah umum kali ini, daerah yang ke-15, kita kena ingat banyak parti-parti yang bertanding, termasuk di kepala batas tadi saya bersama-sama dalam perarakan, bersama-sama mengiringi calon kita, dan pihak SPR mengumumkan calon yang akan bertanding di kepala batas adalah 4, mewakili 4 parti daripada Perikatan Nasional, daripada Barisan Nasional, daripada Pakatan Harapan Muda, dan juga daripada Pejuang, yang mereka meletakkan calon daripada parti berjasa. Sama juga dengan Permatang Pau, sama juga dengan Bukit Mentajam, dan juga kawasan-kawasan parlimen yang lain. Maka untuk kali ini kita kena ingat, daripada banyak-banyak parti, kita kena fokus kepada 3 blok yang utama. Blok yang pertama, blok UMNO Barisan Nasional, yang kita semua juga sudah sedia maklum, UMNO BN memerintah negara kita sejak negara kita mencapai kemerdekaan. Perintah negara kita lebih daripada 60 tahun. Mereka tak pernah kalah, mereka senantiasa menang, sehingga pada pilihan raya umum yang ke-14 2018 baru kita melihat UMNO Barisan Nasional tersungkur dan mereka tidak boleh menguasai Putrajaya. Kalau mandat rakyat untuk PRU kali ini, kalau masih beri kepada UMNO Barisan Nasional, bermakna kita nak yang akan menjadi Perdana Menteri adalah orang yang terpalit dan terlibat dengan rasuah. Kesnya masih dibicarakan di mahkamah. Walaupun 40 kes dah lepas, masih ada 47 kes lagi. Kita kena ingat. Dan kita tahu bagaimana UMNO mentadbir negara kita, bagaimana berlakunya penyalahgunaan kuasa, ketirisan duit rakyat, wang negara. Kita melihat ini blok yang pertama. Dengan sebab itu, jentera, petugas-petugas kita insya-Allah kena pastikan mesej perlu kita sampai kepada semua pengundi, termasuk anak-anak muda yang buat kali pertama mengundi untuk PRU kali ini. Jangan kita memberi mandat semula kepada UMNO Barisan Nasional. Blok yang kedua, Ahzab yang kedua, adalah Pakatan Harapan. Yang kita tahu Pakatan Harapan ini didominasi oleh parti DAP. Di Pulau Pinang kita jangan lupa apa yang telah mereka buat, termasuk selepas PRU yang ke-14 2018 yang lalu, apabila mereka menguasai negeri dan mereka menguasai negara, mereka berani hingga sampai ke peringkat bukan sahaja mereka nak merendahkan bangsa orang Melayu, bahkan sampai ke peringkat agama pun nak disamaratakan. Cubaan untuk meratifikasikan ISIS, sehingga kita terpaksa buat himpunan besar yang kita masih ingat tarikh keramat 8 Disember 2018, hampir 1 juta turun berhimpun di dataran Merdeka Kuala Lumpur untuk menjadikan himpunan bantah ISIS. Mereka berani edar Bible beri pada pelajar sekolah di Bukit Mertajam, edarkan risalah Kristian letak di dalam peti surat di Taman Kuala Bekah. Ini saya bercakap, saya bawa isu ni dalam Dewan Undangan Negeri. Sebab itu saya masih ingat, berdepan dengan wakil rakyat mereka. Dan kita jangan lupa pernah cubaan mereka buat dengan mereka meletakkan, pasang apa yang disebut sebagai lampu salib gergasi di apartmen Jelutong. Ada satu bangunan tinggi 20 tingkat lebih, buat satu lampu yang disebut sebagai lampu salib gergasi terbesar di Asia Tenggara. Sehingga saya bawa juga dalam Dewan Sidang Undangan Negeri, tanya kenapa kerajaan melakukan demikian. Dijawab oleh Esko yang bertanggungjawab, kononnya pihak kerajaan juga terlepas pandang bagaimana pemaju boleh pasang lampu, sedangkan kita tahu itu mesej yang jelas seolah-olah nak isytiharkan Pulau Pinang ini negeri Kristian. Sebab itu
kebimbangan kita dan kita takut dengan apa yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan yang telah memerintah 22 bulan negara kita. Kita berada dalam keadaan kebimbangan, rasa takut, penjawat awam rasa terancam apabila nak dikecilkan saiz penjawat awam. Mereka boleh meremehkan, bahkan mereka boleh mengatakan kepada anggota-anggota tentera kita, ATM angkatan tentera kita, ini askar-askar makan gaji buta. Mereka cubaan untuk mengiktiraf parti komunis Malaysia, PKM, buat perarakan, buat balik Abu Champagne. Ini semua kita ingat. Bagaimana mereka nak sebarkan, memberi kebebasan kepada LGBT, satu budaya yang songsang, luar tabiat. Mereka cuba dengan adanya perarakan, kempen LGBT boleh buka bebas dalam negara kita. Ini berlaku ketika mana kerajaan negara kita ditadbir oleh Pakatan Harapan. Sebab itu blok yang kedua juga kita akan tolak. Jangan kita mengulangi kesilapan yang telah kita buat dengan janji-janji kosong. Mereka letakkan dalam manifesto untuk tarik sokongan. Akhirnya apabila mereka menang, rakyat bagi sokongan yang besar. Akhirnya mereka kata manifesto bukan kitab suci. Ini sekarang janji lagi. Ini kalau menang PH, nak jadi Perdana Menterinya adalah, kita tahu siapa dia, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dia menjanjikan kalau PH diberi mandat kali ini, timbalan Perdana Menteri insyaAllah dia akan lantik 3 orang. Tiga orang timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri yang pertama, Datuk Seri Wan Azizah. Timbalan Perdana Menteri kedua, Nurul Aizah. Timbalan Perdana Menteri ketiga je, open tender. Siapa-siapa nak boleh. Kita tengok. Ini blok yang kedua. Maka bagi kita tidak ada harapan, melainkan kita mesti pastikan blok yang ketiga, Perikatan Nasional, yang pas sebahagian daripada Perikatan Nasional. Blok yang ketiga, yang walaupun diberi mandat untuk memerintah hanya dalam ruang lingkup yang terhad sekitar 17 bulan, tapi kita mampu mentadbir, mampu mengawal ketika berlakunya pandemik COVID-19, mampu memberi bantuan, sumbangan, bakul-bakul COVID kepada rakyat, menyediakan dana. Walaupun sebelum itu kerajaan PS dan kita sebut negara kita nak bankrupt, kerajaan tak ada duit, kerajaan tak ada duit. Menteri Kewangan pun nak bagi kepada rakyat e-wallet berapa ringgit kita dapat? RM30. Tapi bila kita ambil alih, Perikatan Nasional ambil alih, mampu mentadbir, bahkan mampu untuk menyediakan vaksin kepada seluruh rakyat, kita dapat suntikan percuma, tidak sebagaimana negara-negara yang lain. Ini Perikatan Nasional. Baik itu insyaAllah kita nak pastikan Perikatan Nasional insyaAllah akan menang. Maka kerja ini bukan kerja yang mudah, bukan kerja yang senang. Cukup 5 tahun setelah berlakunya PRU yang ke-14 2018, apabila mandat kita beri, undi kita beri kepada orang yang tidak sepatutnya, mereka mengabaikan amanah yang diberi. Kita berada dalam keadaan, negara berada dalam keadaan tak stabil. Bayangkan tempoh satu penggal selepas PRU 2018 sampai parlimen dibubarkan 10 Oktober yang lepas, dalam tempoh penggal ini berapa kali tukar kerajaan? Kerajaan PH 22 bulan naik kerajaan Perikatan Nasional pula, kemudian naik ke kerajaan Keluarga Malaysia. Tak stabil. Itu baru peringkat kerajaan persekutuan. Tak tengok lagi negeri-negeri. Perak pun bertukar sampai 3 kali. Sultan pun pening bertukar. Makanya sebab itu mesej yang jelas yang diberi oleh Perikatan Nasional dalam PRU yang 15 ini best, dengan makna insyaAllah calon-calon yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional adalah calon-calon yang bersih insyaAllah. Kita boleh mendabik dada PAS bagi sebahagian ataupun parti komponen Perikatan Nasional, tengok bagaimana kejayaan kita mentadbir Kelantan, Terengganu, Kedah, tengok bagaimana pemimpin-pemimpin kita mentadbir
Kedah, bagaimana tahun ini naik ke ranking nombor 1 negeri yang berjaya membawa masuk pelaburan tertinggi negara kita dan ke dalam negara kita, Kedah, yang ditadbir oleh Yang Maha Berhormat Datuk Seri Tuan Haji Sanusi. Kita nak kemukakan calon yang bersih, insyaAllah, dan kita nak pastikan andai kata Perikatan Nasional diberi mandat, maka kerajaan Malaysia insyaAllah sebuah kerajaan yang stabil, insyaAllah. Nak bawa semua rakyat untuk kita tunduk dan melaksanakan perintah Allah, yang kita yakin bukan hanya umat Islam akan dapat manfaat, bahkan orang-orang bukan Islam juga akan dapat manfaat apabila kita berjaya melahirkan pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insyaAllah yakinlah dengan janji Allah, Allah akan menjadikan negara itu baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negara yang baik, negara yang sejahtera, negara yang stabil, dan insyaAllah akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah pilih, habis itu. Ni DAP berkuasa di Pulau Pinang, PKR tak boleh buat apa, dapat tekanan sikit, habis. Tambah masa tempoh pilihan raya ni, duk tengok ustaz-ustaz ni lantang sangat, akhirnya 16 orang disenaraikan. Saya ni tak pernah sentuh politik pun kalau saya berceramah ataupun saya menyampaikan kuliah di masjid-masjid. Sampai ada surau yang panggil saya, ada masjid yang panggil, dia pelik, dia tu ustaz. Jawatan tinggi, hebat, ahli jawatan kuasa kerja PAS pusat. Tapi dalam masjid tak pernah sentuh soal politik. Sebab kita faham, kita nak bagi ilmu. Tiba-tiba di senarai hitamkan. Tuan guru kita, Al-Fadhil, Ustaz Haji Sobri Arsyad, di senarai hitamkan. Masya Allah, hebat tuan guru kita. Walaupun nampak berusia, tetapi jiwanya jiwa muda, insya Allah. Suara dia tadi, saya kata kalah. Kalah saya. Hebat, petah, berpidato. Bukan seberangan tuan guru, ini orang yang hebat. Senantiasa peka dengan politik semasa dalam negara. Bahkan jika mana kita masih muda, kita melihat Al-Fadhil, ayahnya tuan guru kita, telah pun berada dalam kancah politik tahun 2008, pilihan raya umum yang ke-12, dan lawan Perdana Menteri kita itu, Tun Abdullah Ahmad Badawi, calon PAS, Al-Fadhil Tuan Guru Haji Sobri Arsyad. Walaupun ketika itu, Pak Lah menang besar di kepala batas dengan majoriti 23,445 undi. Menang besar. Tapi kepala batas, kita nak beritahu mesej jelas bagaimana disebut oleh calon kepala batas kita tadi. Kepala batas kita punya, insyaAllah. Kita tengok pilihan raya selepas itu 2013, Al-Fadhil Ustaz Afnan mewakili Dewan Pemuda bertanding, hanya tinggal majoritinya 4,000 lebih saja. Dan pilihan raya yang lepas 2013, sama juga calon yang kita kemukakan mewakili Dewan Muslimat, walaupun title itu belum ada doktor lagi, Datuk Seri Rizal tak mampu bertahan, hanya 4,000 menjadi. Kali ini insyaAllah, boleh tak boleh kita menangkan kepala batas? Boleh tak boleh kita menangkan perempatan pau? Dan insyaAllah, tak mustahil kita juga boleh menang di Bukit Mertajam, insyaAllah. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Perikatan? 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 Pada YB Ustaz Yusni Matiah, di atas ucapan yang penuh informasi, panduan kepada kita para pejuang untuk meneruskan perjuangan kita. Jadi kita dapat maklumat sebab apa kita kena perintah, sebab apa kita kena jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kita kena jatuhkan musuh-musuh kita yang bergelombang dengan rasuah dan sebagainya. Jadi kita akan tawarkan best, bersih dan stabil. Perikatan, perikatan, takbir. Jadi sebagai akhirnya, insyaAllah kita nak dengar amanat daripada pemimpin nombor 1 Pulau Pinang untuk kita sebagai bekalan kita, insyaAllah kita nak balik bertugas
di setiap parlimen yang kita bertanding, di setiap JPRD, di setiap UDM, insyaAllah kita nak ambil amanat, kita nak ambil panduan kita pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Al-Fadil Ustaz Fauzi bin Yusof Pesuruhjaya PAS Negeri Pulau Pinang untuk memberikan ucapan. Dipersilakan. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Yang dimuliakan saudara pengerusi majlis yang berusaha, Salam Bukhari Razali di Malam Surjaya PAS Negeri Pulau Pinang, Tuan Nur Azman bin Ishaq Timbalan Sejaya PAS Negeri, Susnya Al-Fadil Yang Berhormat Ustaz Muhammad Yusni bin Makpiah Timbalan Surjaya PAS Negeri Pulau Pinang yang ketiga, yang saya kasihi Al-Fadil Tuan Haji Omar bin Hassan yang dipertua PAS Kawasan Perempatan Pau, perangkat perusi As-Sabiqun PAS Negeri Pulau Pinang. Saya kasihi sahabat saya Tuan Zulkifli Bakar selaku pengerusi Bersatu Negeri Pulau Pinang, Al-Fadil Ustaz Subri bin Arsyad selaku tokoh agama yang tidak asing lagi di dalam Negeri Pulau Pinang ini, khususnya kepimpinan PAS Negeri Pulau Pinang di semua peringkat, di peringkat Dewan Ulama, Dewan Pemuda dan Dewan Muslimat, seterusnya para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada malam ini di dalam pelancaran kempen PRU ke-15. Setelah malam pagi tadi kita hadir sekurang-kurangnya di 3 lokasi di Parlimen Permatang Pau. Kita hadir di Parlimen Kepala Batas dan juga di Bukit Mertajam. Kita sudah pun berjaya melepasi, iaitulah tahap yang pertama, iaitulah kita telah berjaya membawa 3 orang calon untuk bertanding di dalam 3 parlimen di dalam Negeri Pulau Pinang ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, kita melihat bagaimana pilihan raya yang ke-15 ini dia berlaku dalam suasana kelam kabut, ketika mana kita semua berhadapan dengan kebimbangan akan berlaku, iaitu tidak ketentuan cuaca akibat daripada peralihan daripada monsun timur laut bertembung dengan dia itulah barat daya, yang akan menghasilkan hujan yang lebat. Berkemungkinan kita akan mengalami banjir, dan sudah tentulah kita tak seronok dan ramai orang tidak seronok pilihan raya akan berlaku di musim banjir. Tapi Allah Ta'ala telah menentukan, walaupun kita seronok, kita tak seronok, inilah dia pilihan raya, terpaksa kita kena hadapi. 19 hari bulan ini kita semua kena memastikan semua pengundi-pengundi keluar untuk memberikan mandat kepada Perikatan Nasional insya-Allah pada 19 hari bulan nanti.
Para hadirin yang dikasihi sekalian, bagaimana kita melihat suasana yang kita ada ini? Bagaimana kita melihat panasnya politik pada ketika ini? Dengan kita melihat secara tiba-tiba pengurusi UMNO, pengurusi Amanah Negeri Kedah dipecat. Kerana apa? Kerana dia komplain pasal apa di AP nak diletakkan di Alostar, di Parlimen Alostar. Dia kena pecat. Kita melihat lagi bagaimana iaitulah pemimpin-pemimpin UMNO yang menjadi menteri wilayah, yang menjadi yang menjadi menteri-menteri di mana kabinet Ismail Sobri. Kita melihat satu demi satu tidak dicalonkan kembali. Bagaimana kita melihat Datuk Seri Syahidan Kasim di Perlis? Kita melihat bagaimana Datuk Seri Anwar, Tan Seri Anwar Musa. Kita melihat beberapa orang lagi, tokoh-tokoh besar dalam UMNO, mereka ini tidak dicalonkan. Dan kita pasti bahawa mereka ini adalah merupakan tokoh-tokoh yang memperjuangkan muafakat nasional. Mereka tidak dicalonkan kembali. Dan kita kena ingat bahawa pernah berlaku, iaitu satu move, satu move yang dicadang, yang di orang kata apa, dibuat di Jakarta. Langkah adakah ini adalah satu kebenaran apa yang diperkatakan tentang langkah Jakarta, tentang jajaran politik baru yang dibawa oleh iaitulah Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu kita melihat seolah-olah masa satu kebenaran bagaimana tokoh-tokoh muafakat nasional, tokoh-tokoh yang nak mengajak kepada muafakat UMNO, Bersatu dan juga PAS ini, mereka inilah mengatakan tidak dipilih untuk orang kata apa, mewakili tempat ataupun parlimen yang mereka wakili sebelum ini. Sebab itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, minta maaflah kepada sahabat-sahabat kita daripada UMNO. Kita melihat seolah-olah satu jajaran di antara UMNO dan PKR bakal berlaku. Dan lepas dari perapihan raya, kita melihat bagaimana senario iaitu menggugurkan pemimpin-pemimpin besar daripada kalangan UMNO berlaku di depan mata kita. Dan melihat bagaimana iaitu suasana ini memperlihatkan kebenaran kepada apa yang diperkatakan tentang iaitu langkah Jakarta yang mereka telah mulakan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, kita melihat bagaimana iaitulah Pakatan Harapan yang mereka telah berkuasa selama 22 bulan. 22 bulan pun menyebabkan rakyat dalam keadaan takut, melebatkan rakyat di dalam negara ini setiasa berkeadaan gelabah. Sehinggakan apa yang diperkatakan oleh Fadil Ustaz Yusni sementara tadi, bagaimana dalam masa 22 bulan mereka melakukan perkara-perkara yang sangat mencemaskan umat Islam, orang Melayu dan rakyat Malaysia umumnya. Sebab itu Pakatan Rakyat kita tak boleh, Pakatan Harapan kita tidak boleh, kita kena tolak. Kita tidak ada kompromi untuk memberikan undi dan menaikkan Pakatan Harapan sekalipun mereka meletakkan tokoh-tokoh ataupun meletakkan calon-calon daripada kalangan orang Melayu. Bagaimana kita melihat calon di Bukit Bendera meletakkan apa nama? Sherlina. Sherlina yang membuat iaitulah apa nama ni, laporan polis terhadap Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awak. Kita melihat bagaimana dia membuat laporan polis, beberapa laporan polis berhubung dengan apa yang telah disebut, apa yang disebut oleh pemimpin-pemimpin politik yang maknanya merugikan DAP, maka dia inilah tukang buat. Kita lihat bagaimana beberapa orang lagi yang diletak, sama ada di Selangor, sama ada di Negeri Sembilan, mereka meletakkan pemimpin Melayu. Sebenarnya itu adalah merupakan tipu halah dan juga tipu daya. Baik tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita tidak ada kompromi, kita kena tolak. Kalau kita tolak DAP, kita kena tolak PKR. Kalau kita tolak DAP, kita tolak Amanah, kita tolak PAN. Kita kena tolak muda. Kita kena tolak secara pakej. Seperti mana yang disebut di dalam kaedah fiqh menyebut, iaitulah apa nama ni,
ma la yaqbalu tab'id, barang yang tak boleh kita terima setengah ataupun sebahagian daripadanya, kena tolak semua. Ikhtiyaru ba'dahu ikhtiyarukuna, kalau kita pilih mananya, kita pilih sebahagian bermakna kita pilih semua. Kalau kita pilih salah satu parti daripada parti komponen mereka, makna kita pilih DAP. Kalau kita pilih PKR, sebab kita pilih DAP. Kita pilih muda, sebab kita pilih DAP. Maka kita tidak ada kompromi. Kita kena tolak secara pakej siapa yang bersama dengan Pakatan Harapan. Kita akan tolak dalam pilihan raya. Kita mengajak rakyat supaya tolak dalam pilihan raya. Baik kepada hadirin yang dikasihi sekalian, selama 22 bulan apa yang berlaku, khususnya kita yang berada di Pulau Pinang, bagaimana EIA yang diluluskan tergesa-gesa dalam tempoh mereka memerintah, akhirnya apabila nelayan, nelayan membantah kepada tribunal yang menyebabkan EIA itu, apabila lepas dibicarakan mengatakan EIA itu tidak sah. Mereka tergesa-gesa buat dalam masa 22 bulan. Jabatan alam sekitar JAS, dia punya pengarah dia sebelum pencin, dia meluluskan EIA penambakan 3 pulau di selatan Pulau Pinang. Bila dibawa ke tribunal, akhirnya tidak sah. Kenapa? Kerana EIA itu tidak berserta dengan RSN, rancangan struktur negeri Pulau Pinang. Terbatal dengan sebab tidak ada rancangan struktur negeri Pulau Pinang. Sepatutnya nak memohon EIA kena menyertai dengan rancangan struktur negeri. Rancangan struktur baru saja diluluskan dan baru saja dibawa kepada Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang untuk digazetkan. Dan barulah mereka sekarang ini mencuba dengan bermacam-macam cara. Mereka turun mempengaruhi nelayan, mereka turun maknanya menumpukan koperasi untuk maknanya mereka mendapat sebahagian daripada nelayan dan bukan nelayan, untuk mereka memohon EIA baru. Baru ini kita melihat bagaimana nelayan mendedahkan dalam pameran yang dipamerkan di Pulau Pinang, di balik pulau, dan juga dipamerkan di Ornament Road. Dipamerkan bukan setakat 3 pulau yang mereka akan tambah, 10 pulau mereka akan tambah. 5 pulau berada di Pulau Pinang dan 5 pulau juga akan mai di seberang ni. Jangan ingat di pulau saja akan mai seberang ni. Kalau mereka dapat, iaitulah mereka menguasai negara, sudah tentulah mereka akan membenarkan EIA. Seperti mana yang telah mereka lakukan dalam tempoh 22 bulan. Maka dengan sebab itu bagi PA kita tidak ada kompromi. Kita mesti tolak mereka. Kita mesti mengalahkan mereka. Kita mesti memberitahu kepada rakyat pengundi untuk kita menolak secara total kepada Pakatan Harapan yang berada di dalam negara ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, hadirin yang dikasihi sekalian, kita melihat bagaimana rakan-rakan kita yang berada di dalam UMNO dan Barisan Nasional, kita juga nak mengajaklah mereka untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Bila kita nak ajak bersatu bersama-sama dalam muafakat nasional, mereka tak mau. Mereka membuatlah beberapa syarat. Bahawa ini mereka nak jumpa dengan PAS, dengan pimpinan kita, Tuan Guru Presiden, dengan beberapa orang lagi. Mereka yang panggil, Zahid yang panggil, tiba-tiba dia kata Tok Guru yang nak mari jumpa dia. Dia pandai buta melih no? Kemudian pula bila kita tak terima, dia letakkan syarat supaya jangan ambil bersatu, keluar daripada bersatu, istiharkan keluar daripada bersatu. Dia nak ajak kita. Kemudiannya suruh bagi keputusan jumpa hari Rabu, hari Jumaat kena habaklah. Dua hari kita nak buat keputusan yang penting ni. Ni bukan cara orang nak ajak. Bersatu bukan maknanya nak ajak di atas nama perpaduan ummah ni, nak ajak untuk dia nak kencin kita, untuk maknanya dia nak memperbodoh-bodohkan kita. Seolah-olah kita tidak ada pengalaman politik, seolah-olah kita tidak
pernah mengalami beberapa proses di dalam politik dalam negara ini. Sebagai para hadirin yang dikasih sekalian, bila UMNO Negeri Pulau Pinang ini selepas daripada dia membisu, kita baik, tak ada masalah. Keluar kenyataan politik nak bersama dengan PAS. Itu kenyataan politik. Pemerintah tanya saya. Dia tanya, itu kenyataan politik, keluar-keluar Sarawak. Sepatutnya, bukan tak tahu nombor tiri pun, halo lah. Ini tak ada halo, bagi tu abang dulu. Ini politik, kita bukan tak pandai, kan kita tak reti sangat berkenaan dalam politik ni. Sebab itulah kita nak katakan, kalau betul nak atas perpaduan, rumah ni buat betul-betul, jangan duk main. Jangan buat main-main. Kita duk Pulau Pinang, kita kena sedar diri. Bagaimana parlimen, bagaimana Dewan Undangan Negeri yang kita ada dalam 40 ni, kita boleh maknanya orang Melayu ni, tempat orang Melayu ada 14 tempat ya. Gagahlah kita nak kira satu lagi pun 15. 15. Sebab tu kita kena bekerjasama. Sebab tu kita bekerjasama. Tetapi kita melihat dalam soal kerjasama, dalam soal perpaduan umat, kita melihat mereka sangat dingin. Sebab itulah para hadirin yang kasih sekalian, saya nak sebut di sini kan, kita bertanding persahabatan lah sama UMNO. Walaupun bertanding persahabatan, kita nak skor gol juga. Takkan kita bertanding tak mau skor gol? So tentu kita bertanding. Minta maaflah kepada UMNO. Kami terpaksa berhujah untuk meyakinkan pengundi bahawa maknanya Perikatan Nasional adalah merupakan pilihan terbaik untuk maknanya kita pilih dalam pilihan raya ke-15 ini. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, 1974 Majlis Tindakan Bumi Putera ditubuhkan oleh Tun Abdul Razak. Daripada 1974 sampai sekarang ni, Majlis Tindakan Bumi Putera masih ada di Pulau Pinang. Tak ada di negeri yang lain. Hanya ada di negeri Pulau Pinang. Berbilion-bilion peruntukan untuk membangunkan umat Islam orang Melayu. Di mana? UMNO jadi kerajaan. UMNO pegang. Di mana? Komta, mana orang Melayu? Bayan Baru, mana orang Melayu? Ni nak main apa nama ni, pulau tertembakkan pulau depan terketak-ketak juga. Mereka nak ada portion ataupun nak ada bahagian. Sedangkan mana telah gagal, kita melihat berbilion-bilion duit orang Melayu dihabiskan begitu sahaja. Sedangkan maknanya tujuan diwujudkan Majlis Tindakan Bumi Putera, iaitulah untuk membangunkan. Kegagalan UMNO sepatutnya maknanya diberikan kepada rakan yang lain untuk kita membangunkan orang Melayu, untuk membangunkan orang Melayu di Pulau Pinang ini. Sebab itulah para hadirin yang dikasih sekalian, kita nak mengajak sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita daripada UMNO ni, bagilah main ni. Kepada PAS, bagilah mari sokongan kepada Perikatan Nasional untuk, iaitulah kita akan mewakili umat Islam orang Melayu, rakyat negeri Pulau Pinang. InsyaAllah 15 hari bulan nanti, mari sama-sama kita, orang kata, memberikan sokongan yang tidak berbelah bahagi kepada calon-calon kita. Calon kita di Kepala Batas, calon kita di Permata Ampau, calon kita di Bukit Mertajam, dan semua calon Perikatan Nasional yang kita kemukakan menerusi wadah Perikatan Nasional, Perikatan Nasional ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, saya rasa cukuplah untuk saya berucap pada malam ini. Dan saya mengajak kepada semua jentera untuk kita bekerja. Waqulli amalu, waqulli amalu, bekerja. Fayastan, Allah Subhanahu wa taala, Rasul, orang yang beriman akan menjadi saksi di atas apa yang kita kerjakan. Kelak di hari akhirat nanti kita akan diperlihatkan kepada kita apa yang kita kerjakan. Dan kita kena ingat, iaitulah kita berada dalam medan ribat fisabilillah ini, harganya terlalu mahal, pahalanya terlalu besar, sehinggakan malahnya orang yang mendermakan dalam fisabilillah ni digandakan sampai 700 kali ganda,
bahkan lebih daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala boleh memberikan gandaan. Dan orang yang mati ketika riba yang ikhlas, maka dia akan terlepas daripada siksaan siksaan kubur. Dia mati